Ini dia tutorial cara menambah biaya pada aplikasi Bubble Premium. Pertama, teman-teman bisa klik gambar atau icon garis 3 pada pojok kiri atas. Kemudian, di menu utama ada biaya, klik biaya. Lalu isi berapa biaya yang ingin dikeluarkan. Misalkan 10.000. Kemudian biaya apa yang ingin dikeluarkan, misalkan konsumsi. Oke, di outlet atau di warehouse mana, kemudian dibayarkan dari kas kecil. Kemudian klik keterangannya, makan siang pegawai, makan siang kasir. Kemudian klik simpan. Oke, itulah dia tutorial cara menambah biaya pada aplikasi Bubble Premium.